Tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Putri Chandrawati, keluar dari Bareskrim Polri dengan menggunakan rompi oranye untuk menjalani proses penahanan di rutan Mabes Polri. Putri terlihat menunduk saat keluar dari gedung Bareskrim Polri. Dia keluar didampingi para penasihat hukumnya. Sebelumnya istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, resmi ditahan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut Putri ditahan di rutan Mabes Polri. Penahanan dilakukan untuk mempermudah penyerahan tersangka ke Kejaksaan Agung. Titip anak-anak saya di rumah dan di sekolah mereka masing-masing. Untuk anak-anakku sayang, belajar yang baik dan tetap gapai cita-citamu. Nah, dan selalu berbuat yang terbaik.